di Jalan Padang Timbak. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu. Pada awalnya, Jalan Padang Timbak tidak ada bonggol. Jadi, pelumba motosikal haram atau dikenali sebagai Mat Rempit suka berlumba di Jalan Padang Timbak kerana ianya jalan yang luas dan panjang. Apabila mereka, iaitu Mat Rempit, sentiasa berlumba motosikal pada waktu malam, maka terjadi banyak kemalangan maut. Insiden kemalangan di Jalan Padang Timbak kebanyakannya daripada Mat Rempit. Sekarang, Jalan Padang Timbak dibina lebih banyak bonggol supaya tidak ada lagi Mat Rempit yang ingin berlumba di sini. Nak dijadikan cerita, ada beberapa orang pelajar di sekolah yang pulang pada waktu malam kerana ada kelas malam. Ketika mereka berjalan di tepi jalan di kawasan Padang Timbak, salah seorang daripada mereka berasa ada angin yang sangat laju yang lalu di tepinya. Dia memang berasa angin itu sangat kuat. Selepas angin yang kuat itu lalu, dia bunyi pula di belakangnya seperti ada topi keledar yang jatuh. Dia cepat-cepat berpaling ke arah belakang dan dia tidak melihat apa-apa pun. Dia bertanya rakan-rakannya yang lain, tetapi mereka tidak mendengarnya kecuali Rosli. Rosli mendengar perkara yang sama seperti kawannya itu. Jadi, hanya dua orang ini sahaja yang mendengar perkara yang misteri itu. Berkemungkinan, apa yang mereka dengar itu adalah daripada arwah-arwah Mat Rempit yang kemalangan di kawasan itu dahulu. Selain daripada cerita ini, ada juga yang mengatakan melihat kelibat hitam yang laju di Jalan Padang Timbak pada waktu malam. Pemuda ini menceritakan semasa dia lalu di Jalan Padang Timbak. Ketika itu sudah larut malam. Dia ingin pergi ke kedai untuk makan malam. Semasa lalu di kawasan Jalan Padang Timbak, dia melihat kelibat hitam lalu dengan kelajuan yang agak laju di tepinya. Dia terkejut melihatnya kerana dia tidak pernah lagi mengalami perkara seram di dalam hidupnya. Ini kali pertama perkara seram terjadi kepada dirinya.